apa-apa. Berang. Berang itu pecat ada dua. Tuh guys, salah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau masang pulut burung yang mau mandi karena musim kemarau, jadi burungnya pada mandi, airnya pun sudah banyak yang kering. Begini prosesnya guys. Ini pulutnya guys. Ini pulutnya. Ini airnya guys yang harus kita pasang. Dia harus air tipis yang seperti ini guys, yang mengalir. Nah, kalau di air yang dalam seperti itu, dia nggak mau lagi mandi di sana. Nah, ini lokasinya satu, teman-teman. Sepalung airnya, itu juga sepalung. Oke, ini posisinya mengambil kayu, kalau kita nyebutnya kendai guys. Atau tajurnya guys. Ini proses pemasangnya guys. Jadi kalau burung mau mandi, dia berpijak di sini dulu. Nah, pulutnya. Sip. Lanjut pemasangannya lainnya. Ini kita cek. Banyak kafenya. Oh, guys. Kura-kura. Lepopsa. Kura-kura. Oke okay guys, kita mau melihat pulut kita guys. Hey guys, ada kera guys, satu guys. Satu. Burung apa nih? Berau. Oh, berau guys. Guys. Kayak kecil nih deh. Burung berau. Satu guys. Guys. Kita lanjut guys. Ini dong ah, tuh weh, banyak burung, Jang. Jang. Nah, Jang. Berapa ekor nih, Jang, kayak? Mana ya? Nah, guys. Nyerabut, guys. Mana aja lompat lah. Nama IG ini kayak. Kita lihat yang ini guys. Hah, ada guys. Yang ini ada guys. Nah guys. Dua ya Jang. Potong pecat. Nah guys. Burung petuntung pecat. Good job. Ada dua. Nah guys. Dua guys. Tuh. Ini burung
tentung pecak ke. Empat. Dua. Ya. Hehe. Dua. Oke guys, kita lihat lagi. Oh, nggak ada kalau ini guys. Nah, zongin. Jadi suaranya banyak guys. Oh, zongin. Ah, ini ada cang. Gue cang. Tuh guys. Nah guys. Nah, mantap pak. Ini. Jaru yang ini pasang guys. Ini burung merba guys. Guys. Nah, guys. Kiri guys. Gede alnya guys. Merba. Kita lihat yang lainnya guys. Ini dia. Nah, zong. Zong semua guys. Enggak ada lagi. Kita angkat guys. Nah, itu satu guys. Oh, burung guys, baru datang guys. Ini satu burung beberau, apa? Kerucukan. Banyak burung guys. Masih anaknya guys. Burungnya baru datang guys. Suaranya guys. Oke guys, yang ini kita angkat. Soalnya burung gak mandi di sini guys. Airnya gak bagus. Nah oke okay guys, bagi yang hobi betandi atau mulut burung yang mau mandi, kalau airnya merah kayak gini, nah, kalau kami nyebutnya air kerabu manau guys. Jadi burungnya itu gak mau mandi. Nah, ini yang lebih jelas guys. Nah, kalau yang ada gini-ginian, burung gak mau mandi guys. Nah, yang airnya merah-merah gini, ada kemerah-merahan gini, mau burungnya mandi. Padahal burungnya banyak guys. Nah, ini satu punya kita. Enggak ada burung sini. Kalau airnya ada kemerah-merahan gini guys, nah, nggak mau burungnya mandi.